Hari ini tadi selesai rapat dengan Pak Kapolda dan Pak Danana juga sama keluarga Pramuka. Kami memang sama-sama ingin berkunjung dengan Pak Danana dan Pak Kapolda dalam rangka menanggapi keluhan daripada masyarakat nelayan kita yang terganggu aktivitasnya oleh kegiatan-kegiatan troll. Di hari ini ke sana dan mudah-mudahan mendapat masukan-masukan yang baik dari kawan-kawan nelayan. Ya. Sudah di kapal, dengan kaptennya lupa kawan lama Maulana. Ya. Insya Allah perjalanan kita ke menuju Tanjung Sangkar ini 35 menit, satu rombongan dengan Pak Danana dan ada Pak Kapolres juga di sini dengan kawan-kawan sekalian. Insya Allah selamat. Ini kayaknya apa? Gelombangnya tenang, teduh. Insya Allah lebih cepat nih kayaknya. Sudah sampai di Tanjung Sangkar dalam kondisi air yang agak surut, tapi bisa naik ke atas. Mudah-mudahan pulang kelak dan pakai speed karena surut. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau pakai speed apa tantangan.
asal Belanda. Karena kawan-kawan ini kan adalah kawan-kawan yang nelayan yang terkena dampak daripada troll. Oh, bukan pelaku troll lah. Nah, jadi kami mendengar berita di sini kan hadir Pak Danana, hadir juga dari DKP, ada Satgas. Kawan dengan Pak. Bagaimana kira-kira adik usul apa kira-kira menurut Ika? Kita ini ngomong gampang, paling gampang ngomong. Begitu melaksanakan, Ika ini tahu jadi payah orang. Nak mempersiapkan pasukan, terus berkeliling, segala macam. Gampang dia ngomong, ya kena tugas bapak. Oh imam? Oh imam? Jadi maksudku, nak sama-sama kita. Ayo, siapa yang ngomong? Nama saya Samsu Bahari, selaku tokoh agama Desa Tunsang Kadan Kumbung. Terserang, Tunsang Kadan Kumbung ini sudah dijajah lebih kurang belasan tahun. Jadi kami pun melapor, ini sudah istilah sudah capek, Pak. Zamannya Pak Kapolda Rungkal dulu, kami sudah melapor hal ini. Tapi tidak ada tanggapan. Terserang, kami sedikit cerita masalah troll, di mana nelayan kami ini kalau mengadakan memasang jaring maupun bubuk piting, Pak, itu sering hilang. Bayangkan kalau satu orang itu, kalau bikin jaring itu kira-kira 5 bantal itu biayanya lebih kurang 6 juta rupiah habis biaya. Bayangkan kadang-kadang baru sekali pasang, malamnya udah hilang. Kadang-kadang kita mau minta untuk ganti rugi, kadang-kadang tidak, mereka tidak mau ganti, Pak. Diganti pun tidak sesuai, kadang-kadang cuma kadang 1 juta, 2 juta. Nah itulah. Kemudian juga yang suka pasang bubuk juga begitu, Pak. Kami sesang selaku nelayan yang pasang jaring ikan hanyut, jaring hanyut itu, Pak, sering ditumbur mereka itu, Pak. Kadang-kadang mereka sendiri sudah tahu wilayah kami, wilayah Tunsang Kadan Kumbung, kami yang sedang masang jaring itu malahan disuruh diangkat agar jangan masang sini, mereka mondrol, padahal ini lokasi kami, Pak. Nah yang penting kami dari masyarakat Tunsang Kadan Kumbung intinya tidak mengizinkan troll untuk beroperasi di wilayah Desa Tanjung Sangkar dan Kubung, khususnya Kecamatan Depokmo, walaupun mereka sendiri masyarakat Depokmo. Itu yang kami harapkan. Tolong tunjukkan peta wilayah mana, telah kami rembuk di sini dengan Pak Wadir Polair dan Pak Danana. Kapal kami pun dari DKP Rasya, telah nepon langsung bersurat kepada Kementerian Perikanan untuk standby hiu yang harinya. Kelak ini kita siap tema dan waktu-waktu, tapi ku minta Ika juga ikut serta di dalam grupnya. Siap. Mudeh, ikut siap. Mudeh. Kita bisa bayangkan kerusakan yang bisa dilakukan oleh troll itu tidak saja terumbu-terumbu karang dan ikan-ikan plankton dan lain sebagainya, tetapi alat tangkap rekan-rekan yang bukan troll pun bisa hancur. Tadi disampaikan keluhan para nelayan. Beberapa jaring kepiting, 7 jaring kepiting itu harganya 6 juta. Kalau sekali, baru mereka naruh sekali terus langsung habis 7 juta, bisa dibayangkan berapa kerugian selama ini. Dan itu bukan hanya satu orang, banyak. Jadi tadi kami sudah sepakat dengan masyarakat, sepakat dengan tim kami, Forkominda. Nanti kita membuat tim, dan ini tim ini sudah langsung berjalan bertugas. Besok lusa akan ada sosialisasi di Pulau Tinggi dan Pulau Panjang serta Sadai, 3 lokasi yang di mana nelayan banyak pakai troll. Kita sosialisasikan. Setelah itu, setelah sosialisasi, ada yang menggunakan troll, kita akan tindak dengan tegas. Minimal memang tidak ditangkap, tetapi alatnya akan kita sita. Kita siap dengan alutsista kita, ada KRI dan KAL yang ada di Pangkal Balam maupun di Sadai sendiri. Alutsista kita siap dan personil kita siap mendukung kegiatan tersebut. Saya mendukung sekali dengan masyarakat yang ikut on board di tempat kita. Biar kita tahu, masyarakat tahu pola operasi aparat. Jangan kita sudah capek-capek dari pagi sampai sore, mungkin sampai malam, ternyata memang di lapangan tidak ditemui pelanggaran, tapi tidak ada masyarakat yang on board di situ, akhirnya kita sampaikan masyarakat nggak percaya. Nah itu, kita hindari itu. Ditpol Airut mendukung kebijakan Bapak Gubernur. Saya pikir ini win-win solution yang sangat bagus, Pak Gubernur. Dan kita mendukung adanya mungkin nanti akan dibikin pos sementara
dengan kekuatan dari DKP, dari Lanal, dan dari direktur lain. Maka itu dengan adanya kesepakatan kayak gini, kami mewakili daripada masyarakat sangat berterima kasih. Mungkin dengan tim yang dibikin pada hari ini, masalah troll yang ada di Prolepane mudah-mudahan tuntas. Memberikan solusi hal yang berkenaan dengan aduan masyarakat terhadap semakin maraknya kapal troll yang ada di perairan, khususnya perairan di Kecamatan Alepar Pongo ini. Saya pesan kepada para nelayan yang memakai troll, mari kita dari sekarang berhenti memakai alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga biota laut kita terjaga dan tidak juga mengganggu aktivitas nelayan-nelayan lain. Bisa dibayangkan tadi kerugian tidak saja terumbu karang, biota laut, tetapi alat tangkap nelayan-nelayan lainnya seperti jaring tangkap kepiting, udang, itu pun terbawa oleh troll ini. Dasarnya kerusakan yang akibatkan penggunaan troll. Saya berharap masyarakat yang menggunakan troll ini untuk sadar dan berhenti. Dan kami jadi insya Allah besok atau selesai mulai memberikan sosialisasi kepada lokasi-lokasi nelayan yang ada di Sadai, Pulau Tinggi, dan Pulau Sanjung untuk berhenti menggunakan troll dan segera mengganti alat tangkapnya dengan alat tangkap yang lain. Kita menuju ke Sadai. Selanjutnya dari Sadai kita pulang ke Pangkalpinang untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Ada rapat dengan Satker APBN berkenaan dengan abrasi pantai dan penggalian alur sungai Kurau dan PPI Sungalian. Kita ada rapat malam ini. Terus dilanjut lagi menghadiri pelantikan pengurus penambak udang Paname Tangkap itu yang sekarang sudah mulai marak di Tangkap itu.